Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Seperti biasa, saya akan laporkan dulu tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pihak PDRM dan ATM semalam. Semalam, PDRM dan ATM telah mengadakan sebanyak 828 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 633,821 kenderaan. Sebanyak 40,601 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dan sebanyak 6,203 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menangkap 683 individu berbanding dengan 643 individu pada hari sebelumnya kerana ingkar PKP, merangkumi 598 individu yang direman dan 85 individu yang diberikan jaminan polis. 879 individu telah dituduh di mahkamah di atas kesalahan ingkar PKP. Jumlah tangkapan kumulatif ingkar PKP sehingga semalam adalah seramai 22,432 individu. Mengenai berita palsu, sehingga semalam, PDRM dan SKMM telah membuka sebanyak 249 kertas siasatan berkaitan berita palsu COVID-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 169 masih di dalam siasatan, manakala 26 kes telah didakwa di mahkamah dan 15 telah mengaku salah. Pasukan Respons Pantas PRP Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun KKMM juga telah ditubuhkan bagi membantu membendung penyebaran berita palsu berkaitan dengan COVID-19 ini. Semenjak mula beroperasi, mulai 24 Mac 2020, setakat ini sebanyak 243 penafian berita palsu telah dibuat oleh pasukan Respons Pantas. Salurkanlah maklumat anda, tuan-tuan dan puan-puan, kepada PRP di talian 0389115103 atau layari www.sebenarnya.my untuk menyemak kesahihan berita. Pastikan sahih sebelum dikongsi. Ops sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac telah melakukan 4,885 operasi sanitasi termasuk 12 zon merah dan sebanyak 8,599 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan-kawasan awam yang disanitasi. Semalam, sebanyak 121 operasi sanitasi awam yang meliputi 38 zon merah dan kuning di 12 negeri termasuk 33 operasi di Johor dan 17 operasi di Melaka. Operasi sanitasi semalam merangkumi 34 bangunan kerajaan, 55 tempat awam, 50 pusat perniagaan dan 2 pasaraya. Mengenai pusat kuarantin wajib, mengenai pusat kuarantin sebanyak 232 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 225 pada hari sebelumnya yang mana 17,447 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 825 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin secara wajib. Seramai 25,031 rakyat Malaysia
yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020. Sejak 17 April, 11,119 individu telah pun selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Mengenai penghantaran pelajar-pelajar IPT ke kampung halaman masing-masing, pada hari ini 3,194 pelajar dijadualkan untuk pulang yang melibatkan pergerakan intrazon, iaitu di dalam zon timur, zon selatan, zon Perak dan juga zon Sarawak. Di zon timur yang melibatkan tiga negeri, iaitu Pahang, sebahagian Pahang, Terengganu dan Kelantan, seramai 1,029 pelajar akan dihantar pulang dan memulakan pergerakan mereka pada pukul 9 malam nanti. Sebanyak 80 bas dan 73 kenderaan persendirian yang akan digunakan ke 31 destinasi yang telah pun ditetapkan, dan mereka akan berlepas daripada 23 pusat pelepasan. Manakala di zon Perak, di dalam negeri Perak, 519 pelajar akan dihantar pulang dan waktu bertolak mereka adalah pukul 9 pagi dan dijangka tiba pada pukul 5 petang. 25 buah bas akan digunakan. Mengenai manakala di zon selatan, iaitu Negeri Sembilan, Johor dan Melaka, seramai 1,366 pelajar akan terlibat di dalam proses penghantaran pulang ini yang melibatkan 76 bas dan mereka mula bergerak pada pukul 9 malam nanti. Manakala di Sarawak, di zon Sarawak, 280 pelajar akan dihantar pulang dan 25 bas akan digunakan dan kepulangan mereka akan mula pada pukul 9 pagi dan dijangka berakhir pukul 9 malam. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Seruan saya, terus tinggal di rumah bagi memastikan keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Stay home, stay safe. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Datuk, saya Fauzia dari Nama. Soalan saya, kebenaran dua individu untuk keluar mungkin menyebabkan ramai berada di pasaraya atau kedai runcit dan mungkin penjarakan sosial tu tidak dapat dipraktikkan. Jadi bagaimana pihak peniaga mengatasi masalah ini? Dan soalan kedua, kenapa hanya syarikat-syarikat besar dibenarkan buka sepenuhnya dan kebanyakan IKS pula sebaliknya? Minta penjelasan Datuk kerana ada kegusaran dalam kalangan IKS. Terima kasih. Okey, apabila kita tetapkan satu kenderaan, peringkat awalnya di dalam PKP pertama, di dalam PKP kedua, ketika itu COVID positif masih lagi terlalu tinggi. Dan selepas itu kita mendapat aduan yang banyak daripada pemandu-pemandu yang terpaksa bersendirian tersebut. Di Kuala Lumpur, sekitar Kuala Lumpur misalnya, mereka mempunyai masalah parking dan sebagainya. Dan setengah tu mereka, isteri mereka bekerja tetapi tidak boleh memandu, yang mana suami terpaksa menghantar isteri ke tempat kerja dan sebagainya. Itu antara perkara yang kita pertimbangkan. Lebih-lebih lagi kita lihat penama COVID positif, grafnya sudah pun mulai melandai dan menurun daripada biasa. Dari segi kesesakan dan sebagainya, seperti saya lihat di pasar-pasar raya sebagai contoh, mereka mengikuti SOP yang kita keluarkan, iaitu dari segi penjarakan sosial, dari segi jumlah yang berada di dalam pasar raya mereka dan sebagainya telah pun mereka patuhi. Saya percaya
walaupun ada peningkatan sedikit kerana dua yang keluar ini, tetapi SOP itu saya percaya mereka akan terus kekalkan supaya tidak ada lagi, tidak berlaku kesesakan dan sebagainya. Mungkin selepas ini queue-nya mungkin agak panjanglah, kalau bila bertambah pelanggan mereka tentu saja queue mungkin akan bertambah panjang. Tapi dari segi SOP itu mereka pasti, kita pastikan mereka terus kekalkan. Dan saya harap jika mengantar isteri untuk berbelanja, suami boleh tunggu di dalam kereta dan isteri lah yang berbelanja. Kalau tidak, akan queue-nya mungkin akan lebih panjang dan waktu menunggunya lebih lama. Mengenai syarikat-syarikat besar, benar, mereka sudah pun beroperasi dan insyaAllah tunggulah pengumuman nanti, kerana ada segi antara kelonggaran-kelonggaran yang akan diberi adalah syarikat-syarikat kecil juga akan dibenarkan beroperasi. Tapi tunggulah pengumuman yang akan kita buat nanti dan SOP berserta dengan SOP-SOP yang berkaitan dengan perniagaan kecil syarikat-syarikat IKS ini. Datuk Seri, semalam AirAsia dilaporkan telah menyambung semula penerbangan domestik. Adakah ini dibenarkan oleh kerajaan dan adakah garis panduan ditetapkan bagi menjamin keselamatan seperti penjarakan sosial? Saya percaya mereka tentu mendapat kebenaran daripada Kementerian Pengangkutan semestinya. Ya. Dan sebenarnya penerbangan di dalam domestik memang kita benarkan. Ya, seperti saya umumkan di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Subang misalnya, Firefly masih lagi meneruskan penerbangan mereka. Begitu juga dengan MAS yang terbang ke Sabah dan Sarawak masih dibenarkan. Malah ramai yang meminta supaya ditambahkan jadual penerbangan mereka. Mungkin tak cukup satu kali seminggu. Dan jika AirAsia terbang ke Sabah dan Sarawak, saya percaya ini juga sebagai menampung keperluan penumpang-penumpang yang mungkin tidak boleh terbang dalam waktu yang mereka kehendaki kerana MAS hanya terbang satu kali seminggu saja. Walaubagaimanapun, SOP-nya sama. Sebelum mereka terbang pulang ke mana-mana tempat sekalipun, mereka mesti mendapat kebenaran dan kelulusan daripada pihak polis, iaitu untuk tujuan penerbangan yang ingin mereka lakukan. Dan jika terbang ke Sabah dan Sarawak, SOP-nya juga sama, iaitu setibanya mereka di Sabah dan Sarawak, mereka akan dikuarantin wajib selama 14 hari juga. Assalamualaikum Datuk Seri. Cantik baju Datuk Seri hari ini. Baik, soalan saya yang pertama, terdapat laporan bahawa ada sektor yang telah dibenarkan beroperasi oleh MITI. Tetapi pihak berkuasa tempatan pula tidak benarkan. Jadi persatuan persekutuan majikan-majikan Malaysia minta masalah ini diselesaikan. Soalan saya yang kedua, kalau ikut kepada kenyataan media dan berita yang dinyatakan cuma syarikat yang dapat kelulusan MITI boleh beroperasi tanpa sekatan had masa. Tapi menurut infografik MITI boleh beroperasi tanpa had masa dan 100% pekerja dibenarkan bekerja. Perkara ini mengelirukan pekerja yang bekerja dalam industri yang sudah diluluskan dan ia turut memberi kesan kepada penjarakan sosial di antara pekerja. And even the MOH has advised soft landing approach towards lifting the MCO, but this seems rather like a crash landing approach instead. And rakyat are demanding for the government, especially MITI, to back up on this. So is there any chance for the government to scrutinize and revise this decision? What say you? Datuk, saya ada pantun ya. Dua tiga kucing berlari, manakan sama si kucing belang. Dua soalan sudah saya beri. Ha, Datuk Seri, mohon jawapan benar sekarang. Kelemahan saya tak pandai berpantun. Okey, sepatutnya ini patutnya dijawab oleh MIT. Ya. Dari segi PBT ya, yang walaupun dah diluluskan oleh MITI dan tidak dibenarkan, memang kita bincang tadi, sepatutnya PBT membenarkan setiap kilang yang diluluskan beroperasi oleh MITI, PBT sepatutnya membenarkan. Ya.
Jadi saya mungkin ada sedikit kekeliruan dan kita minta perkara ini dibincangkan dengan KPKT dan sebagainya untuk memastikan setiap kilang yang diluluskan beroperasi oleh MITI juga mendapat kelulusan daripada pihak PBT. Dari segi kilang-kilang yang dibenarkan dibuka tadi, sebenarnya dari segi penjarakan sosial dan sebagainya, semuanya terdapat di dalam SOP yang telah pun ditetapkan oleh MITI. MITI menetapkan SOP yang ketat kepada kilang-kilang yang mereka benarkan pembukaannya. Dan kilang ini yang melibatkan essential, kilang-kilang yang keperluan asas ini, makanan dan sebagainya, sebenarnya dulu telah pun dibuka. Cuma dulu dari segi peratusan pekerjanya mungkin saya kira 50% saja. Jadi sekarang ini kita benarkan tambahan menjadi 100%. Ya, sebagai contoh kilang mengeluarkan produk makanan dan sebagainya, perubatan. Jadi kita tambah daripada 50% kepada 100%. Jadi bukan tidak ada berperingkat. Memang ada berperingkat. Dulu 50%, sekarang 100%. Jadi dan mereka juga tertakluk seperti saya katakan adalah tertakluk kepada SOP yang ketat yang dikeluarkan oleh MITI. Walaupun untuk penjelasan yang lebih, mungkin MITI boleh menjawab je. Ya. Okey. Itu saja. Assalamualaikum Datuk Seri. Saya Zaidi daripada Bernama. Saya ada beberapa soalan untuk Datuk Seri. Okey, soalan yang pertama, sekiranya terdapat ahli keluarga atau pihak luar yang ingin memberi bantuan makanan ataupun pelbagai barang di kawasan PKPD, apakah SOP-nya? Kerana ini berdekatan terdapat laporan berita yang menyatakan mereka memberi bantuan hanya melalui kawat duri, main pas-pas macam tu je. Jadi apa komen Datuk Seri? Okey, kemudian Datuk Seri, berhubung pergerakan antara negeri yang hanya dibenarkan pergerakan antara kampung ke bandar, bagaimana pula pergerakan dari bandar untuk pulang ke kampung halaman? Adakah status perkembangan terkini tentang itu? Okey, kemudian Datuk Seri, berapa banyakkah lorong tikus yang telah dikenal pasti oleh pihak berkuasa dan bagaimana keselamatan keadaan negara sekarang? Terima kasih Datuk Seri. Okey, untuk NGO terutamanya yang ingin ataupun orang persendirian yang ingin memberikan makanan kepada mereka yang di di lockdown di dalam PKPD itu, apabila PKPD dilaksanakan, saya menyarankan supaya mereka menghantar ke pusat-pusat operasi yang dibuka di setiap PKPD tersebut, dan melalui pusat operasi inilah barangan tersebut akan diedarkan oleh petugas-petugas barisan hadapan. Dan tujuan kita juga supaya dapat dipantau dari segi pengagihan tersebut. Saya difahamkan, ada saya pergi baru ini jumpa dengan satu NGO. Dia menghantar sampai ke dalam. Dia kata, ada yang telah pun mempunyai barangan di dalam rumah. Dah ada orang hantar sebelum tu. Tetapi kalau kita hantar secara persendirian, tidak melalui pusat operasi, jadi kadang-kadang pusat operasi tak tahu yang mereka itulah telah pun menerima barangan. Dan kalau ada NGO lain datang, mungkin dihantar di rumah yang sama. Jadi akhirnya mungkin ada yang tak dapat, ada yang mendapat secara berlebihan. Sebab itulah saya mencadangkan supaya hantar melalui pusat operasi, supaya pusat operasi boleh mengagihkan barangan itu sama rata kepada setiap penduduk yang berada di dalam PKPD atau kawasan yang di lockdown secara terhad tadi, secara apa, PKPD diperketatkan. Okey, mengenai lorong tikus, saya dah sebut ianya telah pun dikenal pasti. Jadi saya tak boleh nak maklumkan di mana lorong tikus tersebut. Sebab kalau dah lorong tikus diketahui, jadi mana-mana parti yang nak datang, dia tak gunakan lorong tikus yang itu, mungkin dia beralih ke tempat lain pula. Jadi perkara rahsia ini hanya diketahui oleh pihak penguatkuasa maritim dan juga darat. Okey, ada lagi yang saya tertinggal? Clear kan? Right?
Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.